Ya, sahabat Indonesia masih di hot news kanal TV anak bangsa fenomena bicara kasar bisa membuat seseorang menjadi populer itu yang terjadi di Nandar Ukandar, Odading, Mang Oleh yang sekarang terkenal dia pakai nama Ade Londok. Jadi ini figur yang menarik cukup fenomenal sahabat Indonesia. E, boleh dikatakan kreatif lah De, mempromosikan kuliner-kuliner daerah atau asli. Tujuannya baik awalnya, memang segmentasinya adalah dengan cara menyampaikan pesan-pesan dengan nada yang unik. Unik itu artinya, ya yang populer, gampang diterima, gampang dicerna. Yang sayangnya adalah dengan ucapan-ucapan yang agak kasar begitu ya. Sampai satu ketika, eh, adik Londok ini menyampaikan pesan yang tidak bisa diterima oleh banyak netizen. Menghina atau mengatakan dengan kata-kata kasar seorang pengemudi yang membawa anaknya. Kemudian dicaci maki, ternyata pengemudi itu adalah seorang ayah, orang tua tunggal, karena sudah ada istrinya, yang sedang merawat anaknya, yang putrinya itu. Nah, jadi ramai di media sosial. Tapi yang ingin kita soroti adalah fenomena dari masyarakat yang gampang menerima fenomena Orang yang berkata kasar menjadi populer. Nah, fenomena seperti apa ini? Apa implikasi sosialnya buat bangsa kita? Dan terutama generasi muda yang sering disebut dengan nama netizen saat ini, millennials. Bersama saya sudah ada pengamat sosial politik, Rudy Eskamri dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Ini fenomena yang menarik, walaupun juga mungkin membuat banyak orang tua gundah nih Mas Rudy. Mas, oke okay. sebelum saya mengomentari, saya mohon diputarkan dulu apa namanya video awalnya mm. si Adilondok ini. Eh. Oh, mengoleh. Hmm, rasanya seperti anda menjadi Iron Man. Belilah oh mengoleh. Ikan hiu makan ee, tomat. goblok untuk ikan eh, mengoleh. Rasanya hmm. anjing banget. Saya ini. pernah mendengar ini tentang hmm. Adi Adilondok dengan mempromosikan mereview sebetulnya kalau hmm. kalimat yang lebih keren mereview uh, odading mang oleh ini ya hmm. uh, karena dia bilang bahwa makan ini bisa menjadi kayak Iron Man gitu <laughs> saya berharap waktu itu sebelum lihat videonya si Londo ini seperti Tony Stark gitu. Iron Man <laughs> gitu ya Tony Stark uh, Doni uh, Junior gitu ya <laughs> tapi mohon maaf ini saya tidak boleh body shaming tapi memang Harapan saya terkapar, ya, apa tuh? Body shaming, jadi ya, ya sudah ya, ya, okay lah. Oke, itulah namanya, ya. Tapi sebenarnya bukan, bukan hmm. ala, dia menjadi hmm. dengan uh, wajah seperti itu. Itu juga anugerah, gitu ya. Hmm, ya. Bukan itu yang saya kita bahas. Adalah ada dua hal, Mas Andri. Hmm. Uh, satu fenomena dia berkata kasar dan masyarakat begitu awalnya itu begitu. Uh, acceptable gitu menerima gitu ya. Dan ini kan orang yang kan kita itu punya penyakit kita itu ke penyakit yang pengen melihat orang sesuatu yang aneh, populer gitu ya. Nah, yang kedua ini hmm. adalah ada tokoh masyarakat gitu ya yang berselancar memanfaatkan kepopuleran orang gitu ya. Hmm. Untuk kepentingan dirinya. Nah, ini sampai men itu menjangkit seorang gubernur yang bernama Ridwan Kamil gitu ya. Oh, iya. Akhirnya orang yang seperti ini ya yang hmm. hanya berujar tentang odading gitu ya. Odading itu makanan enak, Mas. Yeah. Oke. Okay. Odading hmm. terus mang oleh juga luar biasa memang dia hmm. uh, sudah punya 30 tahun lebih berjualan hmm. ini layak untuk dipromosikan sebetulnya. Oh, iya, iya, iya. Tapi tidak juga dengan kata-kata kasar gitu ya. Hmm. ada kadang maaf ini saya sebut aja kata-kata anjing, kata-kata goblok -kata itu selalu hmm. sering diucapkan. E, nah kalau melihat fenomena seperti ini, bukan hmm. hanya sekedar mereview gitu ya, hmm. mereview masakan, mereview makanan gitu kan itu bagus juga. Hmm. Tapi tidak perlu dengan kata-kata kasar. Yang lebih uh, bodoh lagi adalah hmm. seorang Ridwan Kamil ini, bagaimana orang seperti ini itu langsung dianugerahi sebagai duta kuliner untuk Bandung nah, di Jawa Barat. Hmm. Ini akhirnya kan mendegradasi keindahan ke nikmatan masakan Jawa Barat yang luar biasa itu mas, hmm. nah kayak kurang orang di Jawa Barat ini ya, hmm. Jawa Barat itu banyak tokoh-tokoh yang keren, yang anak anak muda yang keren, yang hmm. luar biasa hebat gitu, yang bisa layak ya ditahbiskan menjadi seorang duta kuliner, kuliner gitu. Ya. Ini orang seperti Ade Londo, saya nggak mengatakan dia tidak terlalu ganteng gitu ya, ya, ya. tapi karena kalimat-kalimatnya ini, nah. Hmm. nah ini kan menjadi viral gitu. Hmm, hmm. Katanya alhamdulillah juga dia mendapatkan kelimpahan materi dari itu ya. Hmm. Jadi kaya raya. Nah, tapi akhirnya kan nampak Mas. Dalam tayangan-tayangan hmm. dia bagaimana hmm. dia mempersekusi anak kecil ya. Hmm. Yang hmm. dengan kalimat-kalimat kasar, mengatain, Mungkin hmm. memang benar ya, mungkin Bapak tadi dengan anaknya itu agak membahayakan anaknya juga sebetulnya. Hmm, ya, ya, ya. Tapi tidak layak juga hmm. diberikan kata-kata kasar itu. Nah, pada saat saya amati ini pada saat dikritisi oleh netizen hmm. kan si Ade Londo ini hmm. yang wajahnya bule ini <laughs> ya ini langsung marah dengan kata-kata kasar gitu oh counternya pun kasar nah, lagi nggak mau terima kritik ini akhirnya hmm. ini kayak fate masuk, hmm. FAD masuk, F A itu hmm. tren yang naik begitu langsung, langsung jeblok ya. ya bukan menjadi trending lagi ya, jadi aku ya. ini inilah karena apa ya, ya. It's a fact, ya. kemampuan kemampuan seseorang hmm. yang tidak bisa menerima Uh, Give yang begitu cepat mendadak gitu ya, yang tiba-tiba yang dia tidak sangka, ini mm. fake kan, mm, belak iya. langsung, langsung turun. Iya, iya, nah, iya. saya kira wajar. Ya, saya sangat bersyukur setuju. ini hmm. si Adi Londo ini mendapatkan apa namanya uh, hasil dari apa yang dia lakukan. Jadi ini dia kan menabur angin, angin, menuai badai. Menuai badai dan uh, saya setuju banget mas, hmm. orang ini harus dikecam habis-habisan plus ini adalah harus dikecam seorang Ridwan di Kamil yang sembrono, gitu ya. mengangkat duta kuliner dari orang-orang yang tidak berpendidikan, kalimat kasar, mm. dan secara tidak langsung mendegradasi keindahan kuliner dari Jawa iya. Barat. Ini Ridwan Kamil mm. ini juga aneh, nih orang ini. Saya jujur aja, ini orang ini agak aneh, berkali-kali ini agak aneh. Ini bagaimana mungkin orang yang sekasar itu gitu ya, mm -hmm. terus. Langsung di oh, diangkat jadi duta kuliner nah, dia pasti ingin anu ah, mas saya mohon maaf ya popularitas nah menumpang itu ya oh, menumpang oh, selancar nah. saja oh, iya, iya, jadi iya. tapi hmm. akhirnya Adi Londo juga apa hmm. namanya e, menuai hasil dari apa yang dilakukan hmm. Ridwan Kamil juga menuai hasil dari apa yang kebodohan yang, yang dia lakukan juga iya sahabat Indonesia narasi seperti apa sih yang ingin kita bangun ya e, dan juga pemimpin Seorang gubernur, kah, bupati, kah, atau pemimpin daerah itu juga seyogianya berselancar lah di atas narasi-narasi yang bisa menyehatkan akal sehat Jangan malah yang menghancurkan apa, etiket dengan kata-kata yang seperti itu Mungkin Mas dia ya, di kalangan pergaulan anak-anak, maaf nih di Bandung mungkin ya Di kalangan anak-anak muda, itu mengeluarkan kata-kata begitu sebagai panggilan akrab aja kali ya Eh hey, maaf tadi saya mengutip egoblok eh, mau ngapain? eh gimana anjing Dan Seperti begitu tuh kayak kata-kata seharian itu. Ya, ini dulu ada fenomena anjay. Ada anjay, iya ya, betul. Uh. Anjay itu adalah semacam slang dari slang, uh. dari dari kata tak -kata anjing katanya. Hmm. Tapi anjay sendiri juga punya makna tersendiri ternyata. Hmm, okay. Nah. H lebih enak didengar gitu kata-kata anjay gitu hmm. ya. Oh, okay. Kalau kata-kata anjing kemudian kata-kata goblok itu nggak punya pengertian yang lain nih mas, ya, ya narasinya jelas ya, diksinya jelas, hmm. itu kalimat yang kasar dan tidak layak hmm. untuk di uh, apa namanya dinarasikan seseorang, apalagi untuk menghujat kan. Ya. Kalau kita lihat, hmm. ya, tolong diputarkan ini mas, hmm. uh, kalimat-kalimatnya yang dilakukan siapa, Adil nah, Londo, tadi, nggak hmm. apa-apa kita biar hmm. tahu, nih. Hmm. kita promosikan dia juga untuk Uh, uh, kita udahdang panen hujatan bekali budak di depan mennya Bapak goblokdak malam men goblok Bapak goblok sekalidak gok kasarjing anus sok niatnya Ten bantutu kaing tukangan usuk anjing goblok Anjing, aing teh boga matak birasa aing teh pinter ulah sok ngabodo aing anjing. Sia anjing. Nah, coba Mas, kalimat seperti ini coba. Kalimat seperti ini diungkap, diucapkan di ruang publik gitu ya. Dia, dia bukan eh, lewat Instagram kalau nggak salah. Ini kan dikonsumsi banyak orang gitu ya, dari tua muda sampai anak kecil ya. Nah, hmm. bagaimana saya saya jujur nih mas, kalau Ade Rondo mungkin ma mohon maaf nih, mungkin dia kurang berpendidikan gitu ya. Hmm. Di pergaulannya dia mungkin Mas Andri Talu, tadi mungkin dia memang terbiasa dengan pilihan kata-kata yang sangat kasar begitu ya. Tapi saya sering ke Bandung, Mas Andri juga hmm. lama di Bandung, kita tidak yang berpendidikan nggak seperti itu juga <tuh> ya. <tuh> ya. Lebih apa namanya kalimat-kalimatnya lebih ya uh, kata bahasa pergaulannya lebih lebih anu lah mas lebih intelek lah gitu ya nggak se sekasar itu juga, yeah, lah, gitu yeah. ya. Nah, yang saya tunggu itu sebetulnya mas apa hmm. pertanggungjawaban Ridwan Kamil ya, <laughs> balik lagi ya. Iya, karena Susi. apa? Ini yang mempopulerkan Ridwan Kamil ini, gitu. Okay. Harus bertanggung jawab ini. Jadi seolah dia dapat pembenaran lah dari, dari pejabat begitu ya. Nah, iya dong mas. Betul juga. Bagaimana mungkin ya? Kalau mungkin tidak di endorse oleh seorang gubernur, nggak ah. mungkin dia begitu naik populer, begitu tajam gitu ya. Hmm. Nah sekarang pertanggung jawaban Ridwan Kamil ini apa ini? Gitu loh. Apa dasarnya sih? Saya juga agak hmm. mengkritik ini mas. Ini sering banget orang ini hmm. uh, mudah menganugerahkan gelar gitu ya. Ada <laughs> dulu artis ya yang nggak nah. bisa Pancasila, langsung oh. diberikan gelar duta <laughs> Pancasila. Duta Pancasila. <laughs> duta Pancasila. <laughs> Duta pariwisata, duta narasi, duta. Eh, kalau seorang nasionalisiat mungkin diberikan duta narasi ah, wajar, nah, hmm. dia layak karena dia memiliki kemampuan literasi yang bagus ini. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, kayak tadi ini ada penyanyinya apa ini, eh, ada dijadikan duta pancasila, ini kan nggak benar gitu. Ya, ya, ya. Ada juga dulu artis terkenal, Kena kasus narkoba, gitu kan, hmm. masuk panjok um, um, penjara, keluar diberikan gelar duta narkoba. Nah, <laughs> gitu, ini, luar ini... biasa lutan narkoba itu mempopulerkan narkoba atau anti nggak narkoba nih? <laughs> lutan narkoba. Eh enggak lama kemudian lagi kena dia. lagi dia. Kena lagi ya. Kayak kayak mas? gini nih. Ini ini introspeksi buat kita semuanya, Mas. Iya, Perenungan iya. buat semua lembaga negara dan instansi pemerintah. Jangan mudah ini mudah <laughs> ngobrol, Obral, obral anugerah, gelar gitu <laughs> ya. Ya dengan ya ini Ridwan hmm. Kamil salah satunya lah gitu ya. Iya, Diberikan iya. orang muda karena dia populer di hmm. Instagram. Dulu pernah juga hmm. uh, Wow, wow, atau siapa Dia yang di TikTok tuh? Ridwan kami juga mempopulerkan yeah. seorang yang pertama kali dapat TikTok eh, dari TikTok selebgram, Tele itu, <laughs> yeah. itu yang menjadi itu, ya. itu dipromokan sama Ridwan kami juga, ecek ecek banget gitu loh. Mm. Padahal di Jawa Barat itu, kalau mau uh, diberikan gelar panas, oh, banyak loh mas, mm. ada pegiat budaya, pegiat mm. sosial yeah. di sana, gitu. Bimbo, oh, Banyak lagi ya. Ada teman saya namanya Umi Latifah itu sejarawan muda, uh, uh, uh. dia gigih mempromosikan uh, keberagaman uh. dan nasionalisme di pinggir Jawa Barat itu. Ini nggak dapat bantuan apa apa dari pemerintah? <tuk> nah, orang seperti ini kan nggak enggak diberikan di iya, iya. akses apapun, uh, karena iya. mungkin dianggap nggak populer, gitu kan? Ya. dia. Ini populer kemudian dimanfaatkan oleh seorang gubernur. Uh. Gubernur mau apa sih? Nggak mungkin toh uh. Uh, kalau nggak ada kepentingan buat dia sendiri. Uh, iya, iya, iya. Nah saat ini rasakan <laughs> itu dia ya. sahabat Indonesia budaya pop jadi yang muncul begitu aja populer sekedar fat tadi dikatakan oleh Mas Rudi cepat naik terus cepat turun nah, fenomena ini juga mungkin difasilitasi oleh tadi budaya permisif dari masyarakat Indonesia yang gampang menerima tidak ada filter tidak ada daya kritis nah ini yang perlu kita bangun bersama dan bagi para pemimpin yang penting pelajaran tadi disampaikan adalah mari kita bangun narasi yang sehat, yang mendidik, yang edukatif, supaya juga masyarakat kita secara bertahap naik dalam peradabannya menjadi society civilized society atau masyarakat yang beradab. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Mas, Indonesia, yes, salam odading, salam odading, odading. untuk mengoleh. <laughs> ya.